Assalamualaikum sobat CCTV Damas Raya. Siang ini jam 2 kita kembali di Rumah Makan Omega Gunung Medan Damas Raya. Terpantau serhat satu unit MPMV 20. Sepertinya tujuan Jakarta Bandung. Dan satu unit Epasta dari Jakarta Bandung sudah melanjutkan perjalanan menuju Padang Bukit Tinggi. Informasi keberangkatan MPM. Hari ini ada 9 unit MPM tujuan Jakarta Bandung start dari Padang Bukit Tinggi Payakumbuh. Ada 3 unit MPM terbaru Sutal Kelas yang line perdana hari ini tujuan Jakarta Bandung. Bus PT Rapi menaiki penumpang tujuan Medan dengan barang sepeda motor Mas Bagasi. MV 20 langsung melanjutkan perjalanan menuju Jakarta Bandung. Masih terpantau bus Rapi lagi menaiki sepeda motor di bagasi tujuan Medan. Jam 2:30 masuk satu unit bus Armada Bumi Minang. Sepertinya bawa rombongan arah ke Jakarta. Yang sudah lama tidak muncul bus ABG Armada Bumi Minang. Jam 2:30 masuk unit pertama transport Mopin 44 di Rumah Makan Omega. Tujuan Jakarta Bandung. Dan istirahat satu unit Armada Bumi Minang bawa rombongan tujuan Pulau Jawa. Unit kedua P38 tujuan Jakarta Bandung. Unit kedua MPM dari Padang Bukit Tinggi tujuan Jakarta Bandung. Masih ada sekitar 7 unit lagi MPM yang akan berangkat menuju Jakarta Bandung. Langsung 2 unit MPM dan diiringi 1 unit ANS dari arah Padang Bukit Tinggi merapat di Rumah Makan Omega. MPM Sutan Kelas 65 yang terbaru line perdana. Satu unit lagi MPM 41 Hasanah tujuan Jakarta Bandung. MTA MP 41 lagi terluruskan tempat parkir dan MPM Sutan Kelas Kirkansan 65 dengan julukan si jantan sudah line perdana hari ini tanggal 29 Desember 2021 dengan full seat tujuan Jakarta Bandung. Armada Bumi Minang bawa rombongan tujuan Jakarta melanjutkan perjalanan jam 3 sore. Posisinya langsung digantikan oleh MPMP 41. P44 juga siap melanjutkan perjalanan menuju Jakarta dari Pariaman. Dan masih istirahat 3 unit MPM dan 1 unit MPM Sutan Kelas dengan Kirkansan 65 julukan si jantan baru merapat di Rumah Makan Omega jam 3 sore. P44
PMV 65 Sultan Class unit terbaru. Dengan Laksana si jantan. Baru merapat di rumah makan Omega jam 3 sore. PM Laksana SR2 mobil Delpak. Dengan khas motif peluk paku. Mercedes-Benz V65 si jantan. Satu unit Epastar The Sultan dari arah Padang Bukit Tinggi tujuan Jakarta Bandung jam 3 lewat 15 menit, langsung parkir di samping MPM The Sultan. Epastar The Sultan dan MPM Sultan Class berdampingan di rumah makan Omega sore hari ini. Satu unit lagi MPM Sultan Class Firkansa 73 dari arah Padang Bukit Tinggi tujuan Jakarta Bandung lain perdana. Unit kedua MPM Sultan Class yang lain perdana hari ini ada 3 unit MPM. Yang lain perdana tujuan Jakarta Bandung hari ini MPM V63, 73 dan 63 Sultan Class. Yang satu unit 63 dengan karoseri Lexana dan MPM V73 karoseri Adi Putro mobil Delphak Mercedes OH1626 air suspension. Sudah 2 unit MPM Sultan Class yang masuk Omega sore hari ini di line perdana. Satu unit lagi MPM Sultan Class dari Payakumbuh via Bukit Tinggi yang akan masuk di rumah makan Omega sore hari ini. Sudah ada 4 unit MPM yang istirahat sore hari ini dari 9 unit keberangkatan MPM menuju Jakarta Bandung hari ini. Dan 3 unit MPM Sultan Class dan perdana sudah masuk 2 unit MPM Sultan Class, MPM V65 dengan bodi Laksana dan MPM V73 dengan bodi Adi Putro. Paling ujung MPMP 65 dengan bodi Laksana Sultan Class, Epastar dan 2 unit MPM dengan bodi Laksana juga. Dan terakhir yang baru merapat MPM Sultan Class Firkansa 73 dengan karoseri Adi Putro tujuan Jakarta Bandung line perdana hari ini. Jam 3:30 sore MPMP 38 dengan karoseri Laksana SR2 siap meninggalkan rumah makan Omega menuju Jakarta Bandung. Mesin Mercedes-Benz.
Semoga selamat sampai tujuan. Masih istirahat 3 unit MPM dan 2 unit MPM Sultan Kelas. 1 unit Sultan Kelas Laksana dan 1 unit Sultan Kelas Adiputro. Dan 1 unit MPM V41 Khasanah dan 1 unit Epastar tujuan Jakarta Bandung. Merupakan MPM Sultan Kelas Firkansa 73 dengan Mercedes-Benz Adiputro. Masuk satu unit lagi MPM V58. Snopi 65 siap melanjutkan perjalanan menuju Jakarta Bandung jam 3:30 sore. Lima unit pertama Sultan Kelas melanjutkan perjalanan, satunya unit pertama yang melanjutkan line perdana menuju Jakarta Bandung hari ini, PMP 65 Sultan Kelas Laksana. Yuk. Dengan channel RD Tour Channel menuju line perdana ngetrip bareng langsung PMP 65. Semoga selamat sampai tujuan. Ngetripnya RD Tour and Channel dari Parangpanjang menuju Jakarta Bandung. MPMP 41 juga langsung melanjutkan perjalanan menuju Jakarta Bandung. Baru masuk satu unit Gumarang Jaya dari arah Padang Bukit Tinggi tujuan Jakarta. Masih jam 3:45, masih istirahat satu unit MPM Sultan Kelas V73 line perdana hari ini dan satu unit MPM, satu unit Epastar dan satu unit Gumarang Jaya yang baru masuk tujuan Jakarta. Masih MPM Sultan Kelas Firkansa 65 sudah melanjutkan perjalanan menuju Jakarta Bandung dan masih serat satu unit MPM V73 dan satu unit lagi MPM V70 Sultan Kelas belum masuk di Rumah Makan Omega tujuan Jakarta Bandung. Epastar the Sultan sudah langsung melanjutkan perjalanan menuju Jakarta Bandung jam 4 sore. Terpantau masuk satu unit lagi Gumarang Jaya dari arah Padang Bukit Tinggi tujuan Jakarta. Sudah 2 unit Gumarang yang istirahat di Rumah Makan Omega sore hari ini dan 3 unit MPM dan 1 unit MPM Sultan Kelas Firkansa 73 juga siap-siap melanjutkan perjalanan menuju Jakarta Bandung. Line perdananya MPM Sultan Kelas hari ini. MPM Sultan Kelas Firkansa 73 dengan Adiputro Mercedes-Benz mobil Delvac Mercedes-Benz 1626 NG R Suspension langsung melanjutkan perjalanan line perdana menuju Jakarta Bandung. Semoga selamat sampai tujuan.
MPM V58 dengan Laksana SR2 juga siap menunjukkan perjalanan menuju Jakarta Bandung Bogor jam 4 lewat 15 menit. Kejauhan satu unit MPM Mutia Putri Minang langsung disusul oleh MPM Sutang Kelas Nopin 70. Unit ketiga MPM Sutang Kelas yang lain perdana hari ini dengan karoseri Adi Putro Trikansa V70 Sutang Kelas, unit ketiga yang lain perdana hari ini. Dengan Voyager Jet 30 MHD dari Medan tujuan Pulau Jawa melintas jam 4:30 sore di Rumah Makan Numega Gunung Medan Damas Raya Nopin 153. Total 3 unit MPM Sutang Kelas yang lain perdana hari ini sudah masuk di Rumah Makan Numega. Terpantau 1 unit MPM Sutang Kelas V70 unit ketiga yang menuju Jakarta Bandung MPM Sutang Kelas hari ini. Langsung masuk 2 unit bus, 1 unit LBJ Transport dan 4:30 sore baru masuk 1 unit lagi LBJ Transport dan Epastar Gaik Tangka tujuan Palembang, dan masih serhat 2 unit Gumarang Jaya dan 1 unit MPM Sutang Kelas dengan karoseri Adi Putro MPM V70 line perdana menuju Jakarta Bandung hari ini. Unit ketiga 14:40 menit. MPM V32 juga siap melanjutkan perjalanan menuju Jakarta Bandung, dan satu unit Gumarang Jaya juga sudah langsung melanjutkan perjalanan lewat pintu samping. Gumarang Jaya juga siap-siap meninggalkan lubang parkir Umega melanjutkan perjalanan menuju Jakarta Bandung.